Nah, di sini kan bisa lihat ya. Sorry, nggak fokus. Nah, ini masuk dari aplikasi Kezin, masuknya tuh 398.000. Hari ini tanggal 29 Juni 2020 jam 13.49. Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi dengan Uye Channel. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian bagaimana caranya mencairkan uang atau mau withdraw ataupun menarik uang yang ada di aplikasi Kezin maupun BusMatch. Nah, bagi kalian yang tidak mempunyai KTP dan tidak mempunyai rekening, ini cocok banget buat kalian untuk mencairkan aplikasinya. Karena melalui aplikasi Dana, kalian bisa mencairkan uangnya ya teman-teman. Nah, sebelum video ini dimulai, pastikan dulu kalian sudah klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Oke, langsung aja kita mulai masuk ke aplikasinya ya. Di sini aku menggunakan aplikasi Kezin ya teman-teman, karena HP aku Android, kalau HP iPhone namanya itu BusMatch ya. Oke, langsung aja kita klik ke saya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian, saldo aku sisa 5.848.364 juta koin ya teman-teman. Dan penghasilan aku hari ini hampir 1 juta. Dan total pendapatan aku udah hampir 16 juta ya teman-teman. Oke, di sini aku mau kasih tunjuk ke kalian ya. Aku sudah melakukan beberapa penarikan ya teman-teman. Jadi langsung aja kalian pilih tarik saldo. Oke, di sini iklannya kita tunggu aja ya teman-teman. Baru nanti kita skip iklannya. Nah, langsung aja kita skip. Oke, di sini sekali lagi aku kasih tahu ke kalian waktu untuk mendapatkan uangnya itu plus 5 hari ya, teman-teman. Di sini aku mau menunjukkan dulu kas keluar aku atau tebusan aku ya. Nah, di sini aku melakukan penarikan sebesar 198.000 dan 398.000. Kenapa tidak 200.000 dan 400.000? Karena di sini aku melakukan penarikannya itu melalui rekening bank transfer ya, teman-teman. Jadi ada biaya Rp2.000 untuk biaya penanganannya. Nah, hari ini aku sudah menerima uang sebesar 3.398.000 ya, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat waktu pengirimannya itu tanggal 22 Juni tahun 2020. Nah, di sini waktu pembayarannya atau waktu cair langsung masuk ke rekening aku hari ini tanggal 29 bulan Juni 2020 ya, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini pembayarannya itu sudah selesai ya, teman-teman. Nah, aku mau kasih tunjuk dulu ke kalian kalau aku itu sudah melakukan uangnya itu sudah masuk ke sudah masuk ke rekening aku ya, teman-teman. Nah, uangnya itu masuk ke HP aku yang satunya karena HP aku yang itu yang terhubung dengan nomor telepon yang ada di rekening aku. Hai teman-teman, jadi ini adalah HP aku yang terhubung dengan SMS Bank BRI dan juga dari aplikasi Kezin ya teman-teman. Jadi uangnya itu atau SMS-nya itu masuk ke HP ini. Nah, kalian bisa lihat ini adalah wajah aku ya teman-teman ya. Nah, langsung aja kita buka SMS. Nah, di sini kan bisa lihat ya. Sorry, nggak fokus. Nah, ini masuk dari aplikasi Kezin. Masuknya tuh 398.000. Hari ini tanggal 29 Juni 2020 jam 13.49. Oke, langsung aja kita langsung tarik saldo melalui aplikasi Dana ya, teman-teman. Nah, di sini banyak banget yang bertanya, kenapa saldo aku itu cepet banget nambah ya, teman-teman? Kenapa cepat seperti itu? Karena aku selalu share ke teman-teman aku share ke WhatsApp, ke Facebook, ke Instagram, semua sosial media aku promosiin ya, teman-teman. Jadi, aku juga baca berita
Minimal itu 7.000 sampai 7.500 koin per hari. Itu maksimal ya, teman-teman. Nah, di sini hari ini aku bakal nge-share ke kalian bagaimana caranya mencairkan uang di aplikasi Dana. Dan di sini aku bakal langsung mulai aja ya, teman-teman. Aku mau tukarkan koin aku 2 juta koin. Jadi nanti aku bakal mendapatkan 400.000 ya, teman-teman. Nah, ini cocok banget buat kalian yang tidak punya KTP tapi kalian mempunyai aplikasi Dana. Ini cocok banget ya, teman-teman, untuk mencairkan uangnya. Nah, juga cocok banget buat kalian yang sekarang masih rebahan aja, buat kaum rebahan aja yang kayak males banget untuk keluar cari kerjaan, kalian pakai aja aplikasi ini. Ini cocok banget, satu hari kalian bisa dapetin 400.000 ya, teman-teman. Nah, langsung aja di sini aku klik konsumsi 2 juta koin. Oke, kita tunggu aja. Nah, setelah itu kalian klik setuju ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, aku bakal menarik 400.000. Konsumsi koinnya 2 juta koin. Biaya penanganannya itu 2.000 dan ada diskonnya 2.000 juga. Yang artinya uangnya itu bakal masuk full 400.000 ya, teman-teman. Oke, di sini masukkan ID akun kita. ID akun itu adalah nomor HP ataupun nomor handphone yang terhubung di aplikasi Dana kita ya, teman-teman. Jadi di sini aku mau ngecek nomor HP aku dulu soalnya aku lupa. Oke, di sini nomor ID aku udah aku cantumin. Jadi kalian masukin aja nomor HP kalian ya. Nah, nomor HP-nya itu langsung aja ya, teman-teman, 08 berapa gitu ya. Karena di sini banyak banget yang masih salah dan bingung ya. Oke, langsung aja kita klik tebus. Nah, di sini berhasil dikirim. Kami telah menerima permintaan penukaran Anda. Anda dapat memeriksa status penukaran di pertukaran saya. Oke, kita periksa dulu ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat logonya aja udah beda ya, teman-teman. Yang atas itu logonya itu logo Dana, yang bawah itu logo rekening bank transfer. Yang artinya memang ini berbeda ya, teman-teman. Kalau di rekening bank transfer, uangnya itu dipotong Rp2.000 untuk biaya penanganannya. Nah, sedangkan di aplikasi Dana itu full Rp400.000 ya, teman-teman. Oke, untuk nomor ID kalian perhatikan lagi supaya tidak salah ya, teman-teman. Nah, untuk aplikasi Dana dan rekening bank transfer itu masuknya itu sama ya, teman-teman, selama 5 hari jam kerja. Jadi hari Senin sampai hari Jumat aja. Kalau misalnya kalian narik hari Senin, uangnya itu bakal masuk hari Seninnya juga karena Sabtu dan Minggu tidak dihitung ya, teman-teman. Oke, kita cek, kita kembali ya. Nah, saldo koin aku sudah berubah menjadi 3.848.364 juta koin. Nah, jadi di sini kita tinggal tunggu aja uangnya masuk ke aplikasi Dana kita. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang tidak mempunyai rekening dan belum mempunyai KTP. Cocok banget ya kalian ikutin tutorialnya. Nah, video aku sampai di sini aja. Dan kalau misalnya kalian ada kendala, langsung aja tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Karena semua komentar itu bakal aku baca. Nah, video aku sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Bye-bye, see you on my next video.